Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudy Hartanto 88, tempat Guna Putra. Kiku kiku. Selamat siang buat Pak Lek-Pakku semua. Saya ucapkan banyak terima kasih buat Pak Lek-Pakku semua yang selalu mengikuti menyaksikan video saya. Saya doakan ya Lek, rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Oke Lek, siang hari ini Lek, saya akan nge-review dagangan kita lagi Lek. Ford Ranger Base tahun 2014. Nah, ini beda konsep ya Lek dengan yang kemarin. Kalau kemarin konsep kita pakai yang kincling. Nah, ini hitam drop. Tapi kebetulan variasinya bulan lengkap Lek, tapi saya review dulu buat pertimbangan Pak Lek. Mobil ini sebenarnya sudah dibahas sama salah satu subscriber kita, tapi videonya belum muncul, makanya ini saya review lewat YouTube saya. Kiku kiku. Nah, ini Le, Ranger-nya Le. KT8735ND. Ini sebenarnya tahunnya sama yang kincling kemarin, sama persis. Pajaknya sama persis. Modifnya pun serencana mau saya buat sama persis Le. Cuma saya bedain di warna, yang satu kincling, yang satu tak stiker duop. Nah, nih. Kalau saat ini konsepnya dikasih nama Black Mamba. Wah, kok bisa? Pelke soalnya Mamba Lek, saya pakainya Lek lo. Nah, oke, kita lihat kalau bodi utuh Lek. Seperti mobil kemarin lah. Nah, nanti kalau untuk masalah bedliner, kalau Pak Lek meh minta baru nanti tak ganti baru, soalnya sementara kemarin adanya ini sih second. Nanti tak ganti baru nggak apa-apa kalau cocok harga sama saya. Tak kasih baru. Nah, ini bodinya Lek. Kalau ini bisa dibilang kereng. Nah, nek wong sini ngarani gitu Lek. Nah, mari kita bahas mobil ini. Warna asli hitam kincling. Nah, warna aslinya ini nih, ding ding ding. Ngono ya Lek ya. Nah, oke. Kita lihat dari depan. Nah, ini nanti yang masih belum saya ganti ini, Lek. Nanti rencana mau tak ganti fogline-nya XLT biar konsepnya pokoknya mirip sama yang hitam kemling kemarin yang sudah terjual. Ini headlamp masih utuh, grill pakai model Raptor. Ini juga masih utuh. Terus over fender sudah kita kasih. Ban kita pakai Maxxis, ring 20, ban 33. Pelek kita pakai Mamba. Oke. Nah, ini nanti Lek, post step mau kita kasih juga. Besok sudah kita pasang post stepnya Lek. Oke. Nah. Sasis. Nah, ini sasis Lek, kelihatan kok. Kincling, inner fender sudah lengkap semua. Terus apa ini namanya? Ini apa namanya nih? Nah, handle juga masih utuh, kanan kiri, depan belakang. Nah, nanti karena ini ada minus ini Lek. Nah, ini nanti tak cover aja. Kalau ada ganti tak ganti Lek. Lah, lainnya mulus-mulus loh Lek. Loh, ini aja masih bagus loh. Tapi kebetulan ini ada sobeknya, nanti tak cover aja biar lebih rapi Lek. Nah, nih. Tapi nih tak kasih lihat. Tuh. Masih bagus loh Lek, masih rajin. Enggak jerabut-jerabut ini Lek. Nih, kursinya masih bersih, rapi. Kenapa kok mobil di sini semua kita bersihkan, bukan sekalian buat untuk jualan? Karena kadang kan saya itu ngetril pakai mobil-mobil ini, pas berangkat ngetril saya pakai mobil ini tuh. Kalau ya seperti saya bilang, kalau mobilnya bersih rapi kan kita mau pakai kan enak gitu loh Lek, cerita Lek. Makanya mobil-mobil di sini tuh selalu dalam kondisi bersih-bersih rata-rata gitu. Kalau kotor-kotornya paling kotor belum dicuci, tapi kalau untuk salon sudah kita salon semua rata-rata. Paling kayak itu aja, kemarin baru digarap di
apa tuh namanya, bodinya aja gitu loh, tapi interior sudah kita bersihkan sedikit-sedikit. Nanti kalau sudah deal baru kita finishing, kita maksimalkan sebersih mungkin. Saya gitu loh model ini. Nah, ini sayangnya ada cuil sedikit ini, tapi sini aja, lainnya ndak nih. Handle transmisi 4x4 rangernya di sini, 4x4 normal ya. Ini kilometer 86.000 le. Setir setir utuh sekali, ndak ada sing ngelupas, ndak ada. Seperti biasa, nanti sebelum dikirim, kalau di tempat saya pasti saya ajak ke VOD. Kita sama-sama cek di VOD Semarang untuk memastikan kondisi mobil siap untuk dipakai. Pak Yok, tolong Pak Yok. Coba kita lihat ruang mesinnya. Oh iya, nanti seperti yang kemarin juga, kalau paling cocok sama mobil ini, nanti bisa kita tambahkan bumper belakang ya, Lek. Soalnya yang kemarin itu minta bumper belakang dan kita kasih. Wah, hasil lele istimewa pokoknya lele. Oke, kita lu lihat ruang mesinnya. Tidak ada bekas accident sama sekali lele. Utuh-utuh tuh, bersih, revi. Oke lele, udah Pak yuk. Enggak ada bocor-bocornya ya, Le. Ya udah, Pak, yuk. Bu, ini rung mbok pasang loh iki loh. Nanti dipasang dulu. Ya. Sensor itu loh. Nah. Oke. Kalau untuk variasi tambahan lain, nanti saya bisa menyesuaikan, Le, untuk mobil ini. Mobil ini saya jual di harga yang sama, 165 juta. Bisa minta cabut berkas saya kasih, mau minta pajak hidup aja juga saya kasih, jenengan bisa milih pokoknya, Lek. Oke. Buat balik-balik semua yang kepo sama mobil ini, monggo langsung